animasi yang menceritakan kalau setiap manusia itu pasti ada sisi gelapnya, guys. Jadi kisah ini bermula dari sebuah desa yang penduduknya itu saling melakukan hal buruk, tapi mereka itu menutupi hal buruknya itu tidak mau ketahuan sama penduduk lain, guys. Nah, di sini ada seorang wanita yang pura-pura membersihkan desa tersebut yang rupanya tujuannya itu adalah untuk mencuri apel desa tersebut, guys. Nah, kemudian ini adalah pemimpin agama di desa tersebut yang meminum minuman alkohol di tempat beribadah, kemudian dia itu pergi untuk meludahi para napi, guys. Sedangkan napinya ini sedang berusaha untuk kabur dari penjara tersebut, guys. Kemudian di sini juga ada orang yang tamak sekali di mana dia itu menyimpan hartanya di rumahnya sebanyak ini, guys. Nah, di sini tetangganya melihat hal tersebut dan berpikir bagaimana mencuri harta tersebut, dan di sini rupanya dia itu memiliki istri yang tidak bisa memasak. Dan setelah itu istrinya ini keluar mencari bahan makanan untuk memasak makanan baru ke suaminya nih. Tapi di situ rupanya di sini istrinya itu sedang menggoda lelaki yang sedang menanam di depan ini nih. Mereka itu rupanya sedang jatuh cinta. Nah, gimana kelanjutan dari animasi ini? Kita lanjut di part yang kedua ya, guys.